Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang cara melakukan pengisian eh, di Siaga Pendis untuk semester genap tahun ajaran 2023-2024. Nah di sini saya akan memberikan cara atau tutorialnya untuk melakukan pengisian dan mengaktifkan uh, akun Siaga Pendis uh, untuk semester genap tahun ajaran 2023-2024. Nah di sini teman-teman uh, yang pertama buka laman Siaga Pendisnya, uh, linknya atau alamatnya siagapendis.com seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman klik login siaga di bagian ini. Kita klik login siaga seperti ini, kemudian di sini kita masukkan username dan passwordnya seperti ini. Kemudian, kalau sudah, teman-teman memasukkan username dan passwordnya, tinggal kita klik masuk di sini. Nah, di sini pastikan eh, di bagian dashboard akun siaga pendisnya di status mengajar belum aktif. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkannya di sini. Untuk melakukan pengisian di uh, siaga pendis ini untuk guru PAI, uh, di sini caranya: yang pertama, teman-teman uh, pastikan di bagian portofolio, di bagian dashboard ini sudah sesuai, kemudian selanjutnya di bagian personal. Di bagian personal ini, pastikan datanya sudah sesuai, uh, dan di sini pastikan sudah uh, selamat. Data profil Anda sudah terintegrasi dengan data Dapodik atau EMIS 4.0. Nah, di sini pastikan sudah terintegrasi di sini. Kemudian selanjutnya di sini di status pegawai. Di status pegawai ini kalau ada data perubahan kita perbaharui di sini. Baik itu bagian SK pengangkatan atau SK impassing bagi guru non PNS ataupun yang lainnya. Di sini yang kalau ada Data terbaru kita ganti di sini, golongan dan lain-lain sebagainya. Di sini kita rubah kalau memang ada perubahan. Kalau tidak ada, kemudian di bagian pendidikan, di bagian pendidikan kita isi juga. Kalau memang ada perubahan, kalau tidak ada, kita biarkan saja seperti itu. Kemudian di bagian data keluarga, riwayat pelatihan, sampai prestasi ini, kalau ada data perubahan, kita tambah di sini, kita rubah. Sampai di bagian prestasi, selanjutnya di sini. Eh, setelah di bagian portofolio, selanjutnya adalah di bagian jadwal dan tugas. Di jadwal dan tugas ini, pastikan di sekolah induk, kita klik sekolah induk di sini. Pastikan sekolah induk itu sudah terintegrasi dengan data, Dapodik ataupun EMIS 4.0. Seperti ini, contohnya sudah terintegrasi. Kalau belum terintegrasi, kita integrasikan. Kemudian, kalau memang ada sekolah non-induk, kita klik juga sekolah non-induknya. Pastikan sudah ada namanya di sini. E, kalau tidak ada, memang tidak ada non-induknya, kita biarkan saja. Selanjutnya, selain sekolah non-induk atau saat minkal kemudian sekolah non-induk, kemudian jadwal dan tugas di sini. Nah, untuk jadwal dan tugas ini, eh, kita... Klik terlebih dahulu, lihat jadwal mengajar dan tugas tambahan Dapodik EMIS 40. Seperti ini, kita klik terlebih dahulu sebelum kita melakukan input jadwal. Kita klik lihat jadwal mengajar dan tugas tambahan Dapodik atau EMIS 40. Kita klik seperti ini, kemudian kita tunggu prosesnya dan di sini ada uh, sudah berhasil. Intinya seperti itu, kalau sudah berhasil, namun di sini masih kosong, kita abaikan saja kita tutup saja di sini karena kita di sini akan menginputnya secara manual di sini. Jadi kalau sudah lihat jadwal mengajar dan tugas tambahan Dapodik atau EMIS 4.0, kita input jadwal di sini. Kita input jadwalnya, kita klik kemudian selanjutnya. Di sini kita tambah jam mengajar. E, misalkan kalau ada data perubahan kita ubah data sekolah, kalau tidak ada kita biarkan. Kemudian selanjutnya kita tambah jam mengajar di sini. Kita tambah kemudian di sini pilih kelasnya kebetulan di sini kami sekolahnya SMK jadi munculnya kelas 10, 11, 12 kalau SD mungkin kelas 1 sampai kelas 6 dan yang lainnya menyesuaikan nah di sini karena yang saya inputkan adalah kepala sekolah jadi untuk kepala sekolah itu boleh mengisikan satu rombel kemudian rombelnya kita pilih rombel apa di sini misalkan kita isi di sini rombelnya Nah, misalkan seperti ini, kemudian mata pelajarannya pasti pendidikan agama Islam. Kemudian jumlah jamnya untuk kepala sekolah. Karena ini untuk kepala sekolah, jadi jumlah jamnya saya berikan nol. Di jumlah siswa ini saya berikan jumlah siswa keseluruhan. E, karena kepala sekolah sudah 24 jam, jadi tidak perlu mengajar. Jadi hanya ditambah rombel saja, satu rombel, namun e, jumlah jamnya diberi nol. Kemudian jumlah siswa diberi jumlah siswa keseluruhan. Kemudian kalau sudah kita tambahkan maka di bagian e, tambah jam mengajar di sini sudah muncul. Kalau misalkan bukan kepala sekolah tinggal kita tambahkan misalkan kelas berapa? Kelas 10. Rombelnya apa? Misalkan seperti ini juga. Mata pelajarannya sama Pendidikan Agama Islam kemudian jumlah jamnya 3 jam. Kemudian jumlah siswa misalkan e, 20 seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan. Selanjutnya, kelas berapa? Kalau kelas 11 sudah, tinggal kelas 12 dan 11, dan seterusnya kita tambahkan. Kemudian, kalau kita sudah menambahkan di bagian tambah jam mengajar, di sini ada tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan di sini kita tambahkan. Kalau misalkan memiliki tugas tambahan, kita pilih tugas tambahannya, misalkan wakil kepala sekolah, jumlah jamnya 12, kemudian kita tambahkan. Nah seperti ini contohnya, karena ini hanya contoh, eh, saya akan hapus saja untuk tugas tambahan ini. Nah caranya seperti itu untuk menambahkan tugas tambahan, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun tugas tambahan yang lain yang nanti eh, menambah, eh, mempengaruhi jam ketika kita sertifikasi kan harus 24 jam. Jadi kurangnya misalkan jam mengajarnya cuma 12 jam. Uh, untuk 12 jamnya lagi kita tambah dari tugas tambahan jadi nanti hasilnya 24 jam seperti itu nah kemudian kalau kita sudah menambahkan di bagian uh, jumlah atau tambah jam mengajar dan tugas tambahan sudah selesai selanjutnya kita unduh terlebih dahulu kita unduh uh, jadwal dan tugas tambahannya kemudian kita unduh atau download kalau sudah kita download uh, dan hasilnya seperti ini Nah hasilnya seperti ini. Kalau sudah kita berhasil mendownloadnya, tinggal kita di sini meminta tanda tangan kepala sekolah. Kalau sudah ini ditandatangani, kemudian kita upload di bagian siaganya di bagian ini. Unggah jadwal dan tugas tambahan. Nah di sini tipe unggahnya, tipe filenya yang harus diunggah adalah bentuknya PDF, JPG, JPEG, PNG, dan ukurannya antara 200 KB sampai 500 KB seperti itu kita unggah di sini kemudian kita pilih lokasi file yang sudah kita tanda tangani oleh kepala sekolah dan sudah di scan tinggal kita open seperti itu nah di sini selanjutnya kalau sudah diunggah jadwal dan tugas tambahannya kita kembali lagi ke jadwal dan tugas kemudian selanjutnya di sini kita tinggal ajukan verbal kalau sudah kita unggah jadwal mengajar dan tugas tambahannya tinggal ajukan verbal seperti itu kemudian kalau kita sudah e, klik ajukan verbal nanti kita akan menunggu prosesnya kalau sudah disetujui nanti di sini akan berubah di bagian status mengajar sebelumnya di sini kan belum aktif nanti di sini kalau kita sudah disetujui pasti di sini statusnya menjadi aktif nah mungkin demikian e, yang bisa saya sampaikan tentang cara melakukan pengisian uh, siaga pendis untuk semester genap tahun ajaran 2023 2024. Nah, selanjutnya kalau sudah mengisi jadwal dan tugas ini kita isi absensi. Nah, untuk absensi saya akan buatkan video uh, berikutnya. Demikian semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.